lagi di kuis yang paling humble. Ini dia Dreambox Indonesia. Kita masuk ke babak semua tentang musik. Saya ngajakin teman-teman nanti joget biar saya sawer semuanya. Kita mulai, ini dia babak Music Box. Kita main duluan dengan tim kebab untuk mengejar ketertinggalan. Siap. Kita kasih clue-nya dulu, semuanya fokus lihat ke depan. Music Box, mainkan. Tebak judul lagu dan siapa penyanyinya. Fokus, Dream Band, mainkan. Apa judul lagunya? Siapa penyanyinya? Judul lagunya, penyanyinya Marcel. Hanya Memuji. Hanya Memuji. Hanya Memuji. Penyanyinya? Marcel dan... Marcel dan... Shanti. Shanti. Kita kunci jawabannya dan jawabannya... Betul! Kita main sama tim Google. Kita kasih clue-nya dulu ya teman-teman. Lihat fokus ke depan. Okay. Music Box, mainkan. Oh, Missing Lyric, Dream Band, mainkan. Ya, nyanyikan ya. Satu, ya, dua, ya. Tiga, go! Siapa tahu ini rezekinya sekarang ya, kita kasih clue-nya dulu. Music Box, mainkan. Apa ya? Lanjut lirik. Aduh. Ini rezekinya kalian. Kalau berhasil menjawab soal ini, kalian bisa tambah hadiah sebanyak-banyaknya. Di setiap balik balok ini ada hadiah
Tapi ada juga yang isinya zong, tergantung keberuntungannya. Kayak main Uno Stako, kayak Jenga. Nanti kita jelaskan gimana cara mainnya. Okay. Sekarang jawab dulu soalnya. Dream Band, mainkan. Oke, kita kunci jawabannya. Ini mereka ngambil nada adik-adik umur 20-16 tahun. Take me home, I'm sorry, yang bisa tinggi-tinggi. Iya, enggak apa. Iya, usia kalian makanya usia segitu saya juga suara begitu sampai sekarang begini. Jawaban kalian, betul. Siap? Oke, Jaswa. Ngebut. Ya, kalau udah yakin dapat tarik aja. Okay. Siap? Nah, tolong deh. 30 detik dimulai dari satu-satu. Sekarang. Mas Jaswa, cepat. Tarik terus, tarik. Waktunya habis. Kita buka balok pertama isinya adalah... Sayang banget. Mama dapat berapa? Sayang sekali, Balok kedua isinya adalah... 500.000. Balok ketiga isinya adalah... Di dalam tuh dapat 350. Dapat hadiah tambahan berarti total Rp500.000. Tim Google, kita kasih clue-nya lagi. Oke. Music Box, mainkan. Lanjut lirik. Dream Band, mainkan. Sudahlah, sudah. Ya, nanti obrolin baik-baik pas sudah pulang. Kita anggap jawabannya salah. Tapi emang jauh. Saatnya merebut 100 poin. Siap? Tahu banget ini kan filmnya Ada Apa Dengan Cinta. Siap? 1, 2, 3. Ada. Yakin? Iya, yakin deh. Ya lah, udah. Yakin deh. Udah paling yakin itu, enggak tahu lagi. Ada lagi. Kita kunci jawabannya dan jawabannya salah. Salah. Apa sih? Aduh, apa ya? Apa sih? Memang terlalu jauh semuanya nih. Ini adalah oh moment. Pasti pas sudah dengerin, ya ampun itu Dream Band kasih tahu. Sekali tidak ada yang mendapatkan 100 poin. Kita masuk soal terakhir di babak ini, kita masuk pertanyaan double point. Baik semuanya perhatikan baik-baik. Kita masuk double point sama kayak tadi rebutan. Yang tahu langsung pencet tombolnya. Cara mainnya gimana? Di dalam box ini ada sebuah benda yang akan saya sebutkan.
Ketika saya selesai sebutkan, kalian tekan tombolnya, saya kasih waktu 5 detik untuk berpikir, nyanyikan sebuah lagu yang di dalam liriknya ada kata yang saya sebutkan. Semua tangannya di tombol. Katanya adalah... Putus! Kebab duluan, putus! Ayo, nyanyikan. Putus lagi cintaku, putus lagi. Sekarang kita akan hitung poin di babak kedua ini. Tim Google, 100 poin. Kebab, 400 poin. Saling menyusul di babak pertama, Google memimpin. Babak kedua, Kebab memimpin. Setelah ini kita masuk babak ketiga, babak penentuan. Siapa yang berhak melaju untuk 50 juta rupiah sesaat lagi tetap di Dreambox? Indonesia!